thank you. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Renungan Harian untuk kita pada Senin 19 Oktober 2020, tertulis pada Kitab Nabi Remia pasal 29 ayatnya yang ketujuh. Demikian bunyinya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan sulit memahami seandainya pihak musuh yang menghancurkan kita justru diperintah untuk ditopang dalam membantu membangun kejayaan mereka. Dalam kondisi seperti itu, justru yang terpikir dalam benak kita dan bertumbuh kuat adalah kehendak untuk mencari cara mengalahkan musuh balik, supaya kita kembali kepada keadaan kita semula, memulihkan kehidupan kita seperti sedia kalanya. Itulah logika kita, manusia, saat menghadapi penindasan seperti itu dari pihak musuh. Tak tersedia sedikit pun niat untuk membantu. Karena toh kita adalah korban dari kesewenang-wenangan mereka, namun justru perintah Allah kepada Nabi Yeremia justru sebaliknya, sebuah mandat yang begitu jelas disampaikan kepada Nabi Yeremia supaya menyerukan kepada seluruh orang Israel yang dibuang agar ikut serta bersama-sama dengan masyarakat di mana mereka tinggal, membangun bersama kota tempat mereka tinggal, juga diingatkan untuk mendoakan. Supaya kesejahteraan menjadi suatu kenyataan, sebab bila sejahtera kota itu, umat Tuhan pun akan sejahtera bersama. Kesejahteraan dalam arti yang luas dan menyeluruh pada intinya adalah tujuan hidup manusia. Sebab dengan itulah manusia dapat memenuhi kehidupannya. Mungkinkah masyarakat yang berada dalam keadaan yang tidak nyaman akan mendapatkan sebuah? Kehidupan yang lebih baik, katakan misalnya, bila kekerasan, penjarahan, dan berbagai bentuk kriminalitas lainnya sangat tinggi dan merajalela, sangat naik, mengharapkan masyarakat mendapatkan kesejahteraan hidup selain berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Dalam hal ini, umat Tuhan diingatkan supaya turut serta membangun kehidupan bersama yang lebih baik melalui. Ikut serta dalam bekerja bersama-sama menata, menyumbang tenaga dan pikiran untuk menciptakan iklim kota yang lebih baik demi tercapainya kesejahteraan bersama. Pandangan inklusif demikian membuka pemikiran dan kesadaran umat Tuhan, supaya berpikir dalam konteks yang positif. Kota tempat kediaman bukan untuk dihancurkan oleh semangat kebencian dan permusuhan, melainkan dibangun secara bersama-sama sebab diharapkan. Itu akan merubah setiap tindakan. Kejahatan menjadi sikap menerima yang memberi ruang umat Tuhan dapat hidup menjalankan kehidupan mereka dengan normal, termasuk dalam melaksanakan praktik kehidupan kenorean mereka, daripada mereka membangun sikap fundamentalis mereka yang menganggap bangsa lain sebagai musuh atau sebagai orang kafir, justru akan menutup ruang gerak dan mengunci keberadaan mereka, tentu. Kalau itu yang terjadi, apalagi yang mereka bisa lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, renungan hari ini: setidaknya membuka sana pemikiran dan wawasan kita, bagaimana kita semestinya hidup dan berdiam diri di negeri perantauan. Satu, belajarlah sedapat mungkin beradaptasi dengan lingkungan kehidupan kita. Kedua, bangun kesadaran hati bahwa kita wajib ikut serta. Membangun bersama-sama kehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Ketiga, dalam kehidupan kerohanian kita, marilah berdoa untuk kota di mana kita tinggal dan hidup. Itu adalah tanggung jawab iman kita, juga tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Artinya, dimanapun kita berdiam, sebagai pengikut Yesus, kita tentu bertanggung jawab mendoakan seluruh kota tempat kita tinggal, bahkan berusaha sedapat mungkin. Menopang melalui kerja yang sungguh-sungguh untuk mencapai kesejahteraan itu, baiklah setiap orang percaya bukan hanya tinggal berpangku tangan atau ikut dalam semangat protes saja, tetapi tanpa komitmen yang kuat untuk membenahi bersama. Firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya hidup sebagai warga negara, warga kota yang penuh tanggung jawab, dan hidup dalam kesadaran bersama dengan semua elemen masyarakat, bahwa kesejahteraan bersama dapat diraih. Dengan membangun sikap kewargaan yang bertanggung jawab, dengan membangun hidup gotong royong, membangun toleransi, membangun sikap tepo saliro, serta mencintai Tuhan yang memelihara hidup kita bersama, amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, untuk Firman-Mu yang mengingatkan kami pada minggu yang baru ini. Di hari pertama, kami akan melakukan tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas kami. Kami tidak kuat, dan kami tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Kami mengundang supaya Engkau hadir dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhanlah yang menyertai kami, memimpin kami, Tuhanlah yang menjaga kami, sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan. Biarlah. Hidup kami senantiasa bersandar kepadamu dan segala pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaiMu hari ini sampai selama-lamanya. Amen.